Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel UP Karya Nyata. Kali ini aku mau review nih buku Kalkulus 2 edisi ke-9 karya Edwin J. Purcell, Dale Farberg, dan Stephen E. Random. Dari segi ukurannya yaitu 14 x 20 cm. Dari segi kertasnya, warnanya kuning-kuning gimana gitu, kayak kertas novel pada umumnya. Terus dari segi tulisannya, ya kecil-kecil di sini soalnya kan ukurannya ya juga kecil. Tapi mudah dibaca dan jelas. Dan untuk daftar isinya di sini ada 8 bab. Yang pertama ini ada teknik integrasi, terus ada bentuk tak tentu dan integral tak wajar, ada deret tak hingga, ada irisan kerucut dan koordinat polar, ada geometri dalam ruang dan vektor, terus ada turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Ada integral lipat, ada kalkulus vektor. Kayak gitu, udah kayak gitu aja. Dan untuk isinya sendiri, kalau menurut aku sendiri sih, aku kan udah baca beberapa, mudah dipahami. Penjelasannya sangat singkat. Tapi kalau misalnya, karena terlalu singkatnya ini, jadi kalian tuh harus, dasarnya tuh harus kuat. Kayak ibaratnya tuh kalian harus belajar materi SMA dulu, baru belajar ini. Soalnya di sini tuh udah jelasnya kayak seperti mahasiswa pada umumnya gitu loh, bukan dari awal SMA, bukan. Kayak gitu. Dan untuk harganya sendiri, aku beli 60.000. 60.000 itu udah dapet kalkulus jilid yang pertama sama kalkulus jilid yang kedua. Jadi kalau misalnya satu bukunya gitu kok dibagi ya paling cuma 30 ribuan aja, dan aku beli di sini, ya di sini, di Shopee. Sekian review buku Kalkulus Jilid 2 ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah.